episode sebelumnya, seperti yang kita tahu, hubungan Kesha dan juga Herman semakin memanas. Di mana kali ini Herman pun telah memutuskan hubungannya bersama Kesha. Namun seperti yang kita tahu bahwa Kesha tidak ingin hubungannya putus dan berakhir begitu saja bersama Herman. Bahkan di situ terlihat Kesha pun mengancam Herman jika dirinya akan mengakhiri hubungannya, dia pun akan mengatakan semuanya kepada Marissa, istri dari Herman ini. Dan sepertinya Herman pun begitu ketakutan, terlebih lagi ketika Kesha menelpon si Marissa. Dia pun mengatakan bahwa dia mempunyai pacar, namun pacarnya itu adalah suami dari orang lain. Mendengar perkataan itu, tentu saja Herman pun begitu khawatir bahwa Kesha akan mengatakan hal yang sebenarnya kepada istrinya, ya guys. Namun apakah Herman akan kembali bersama Kesha lagi jika dirinya mendapat ancaman seperti itu? Dan jika Herman akan tetap mengakhiri hubungannya bersama Kesha, tentu saja hubungan dia pun bersama istrinya akan berakhir di perceraian, ya guys. Nah, menurut kalian apa yang akan terjadi di antara mereka? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di kolom yang telah disediakan, ya guys.